Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di dapur Umi Dina. Di video kali ini Umi Dina akan berbagi resep masakan iga bakar. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak videonya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: iga sapi, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, laos, daun salam, daun jeruk, kemiri, garam, kecap, gula merah, saus pedas, sawi saus tiram, penyedap rasa, cengkeh, merica, dan pala. Langkah pertama, iris bumbu yang untuk merebus iga. Di antaranya ada laos, jahe, dan pala. Selanjutnya, masukkan iga ke dalam panci. Kemudian, tambahkan bumbu iris, daun jeruk, daun salam, cengkeh, garam, Royco, dan air. Untuk banyaknya air, ini sampai semua iga terendam ya. Selanjutnya, rebus iga dengan metode 15-10-5-30 atau kalian bisa melihatnya di kolom deskripsi ya. Sambil menunggu iganya empuk, Umi Dina mau siapin bumbu untuk bakarannya. Potong bawang putih, bawang merah, dan juga cabai menjadi 2 bagian. Masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan kemiri, merica, dan juga minyak. Blender hingga benar-benar halus, kira-kira seperti ini ya. Setelah halus, sisihkan terlebih dahulu. Dan ini iganya sudah siap kita pakai ya. Ini aromanya wangi banget dan bikin lapar loh. Selanjutnya, masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Tumis hingga tanak, harum, dan keluar minyak. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk rata. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, tambahkan gula merah, saus sambal, kecap, sawi saus tiram, dan juga Royco atau penyedap rasa. Aduk semua bahan hingga tercampur. Jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah rasa sudah pas, sekarang masukkan iga sapinya. Tambahkan sedikit air rebusan tadi dan masak hingga bumbunya meresap sampai kuahnya sedikit mengental. Oh ya, teman-teman pasti banyak yang bertanya kenapa ini iganya dibikin empuk dulu. Jadi, kalau kita masak iganya sama bumbu terlalu lama, nanti akan bikin cepat gosong dan juga wanginya akan berubah. Jika kuahnya sudah mengental seperti ini, angkat kemudian iga siap dibakar. Di sini Umi Dina membakarnya pakai teflon aja. Tambahkan sedikit margarin, kemudian ratakan.
Masukkan iga sapi ke dalam teflon. Untuk tingkat kematangannya, bisa teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Jangan lupa dibalik supaya matang merata. Setelah semua sisi sudah matang, angkat lalu sajikan ke dalam piring. Dan ini dia iga bakarnya, sudah siap dinikmati. Kebayang ya gimana wanginya iga bakar dan rasanya yang enak banget. Sekarang Umi Dina mau cobain dulu ya. Ini benar-benar matang sempurna loh. Dan ini rasanya gurih, manis, dan ada sedikit pedesnya, dan pokoknya ini enak banget. Dan yang penting, ini tekstur dagingnya empuknya pas, nggak hancur banget, jadi masih bisa dikunyah. Pokoknya ini recommended banget deh, teman-teman wajib cobain ya. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.